bukan hanya 50 unit saja, tapi kita akan terus berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat Kabupaten Bandung. Hari ini pemerintah hadir, kita lihat dan prioritaskan daerah mana saja yang betul-betul kekurangan air. Dan ternyata menyisakan kita 15% jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang belum mempunyai air yang sesuai dengan kapasitasnya. Nah, tentunya dengan program SPAP ini, minimal kita akan buatkan per 50 rumah, tapi dengan manajemen yang tentunya ada kerjasama dengan PDAM Tirta Harja dan juga dengan BUMDES dan masyarakat, sehingga dalam kedepannya ini bisa terbina dan terpelihara. Dan ternyata masih ada beberapa titik rumah lagi di daerah sini, dan tentunya insya Allah tahun depan kita agarkan lagi sehingga nanti mencapai 400 keluarga berapa kebutuhan. Dan insya Allah tahun depan kita akan tambah kuota slot untuk anggaran-anggaran yang betul-betul warga yang membutuhkan air. Kenapa? Karena air ini salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Kabupaten Bandung.